Selamat. Sabar ya. Anda selesaiin dulu bubur menadonya. Gue kasih musik dulu tadi ya. Selamat pagi. Tumben lagi ya, kebetulan gue lagi bangun pagi biar hidup sehat dikit gitu om. Yang gue mau ngasih ke lo itu materinya tentang, kebetulan gue dapat orderan gitu, suruh bikin bakery gratis. Daripada gue gak gue kontenin, sayang juga kan. Kan gue udah jarang-jarang gitu yang bikin konten gitu. Kabar ya guys, ini kok gak muncul gitu di channel gue teh. Sabar. Mana sih? Sumpah lu gak muncul. Backlinknya nggak panjang-panjang, cuma pendek aja. Cuman gue kasih dua. Yang pertama itu seperti lo bisa lihat di judul, Akademia, dan sama itu tuh Dream with. Sambil makan ya, sambil ngopi om. Oh. Kan kalau jam-jam segini tuh biasanya kan kopi break ya. Ya dong. Hai, nah ini dia. Yuk, kita mulai ya. Siap memantau, silahkan dipantau saja guys ya. Ini tadi bekas gue bikin itu, ini juga bekas ini, nanti kita akan pakai lagi. Gue mau bikin yang pertama di mana ini, Dream With ini, dia domain authority-nya 83, spam score-nya 1%. Akademinya juga sama, 93, lumayan do follow semua tuh. Mudah-mudahan do follow ya. Karena lagi kopi break gue. Ambil makan ya guys, sorry. Gak apa-apa. Ini kayak gini kan. Jadi Dream With, langsung aja create.com. Gue mau kasih bikin apa ya. Ya blok lo lah. Indrake ini bentuknya jadi kayak subdomain dream, indrake.dreamwith.org, email address, password sama. I have read this. Nah yang ngeselin itu tuh bagian anti spam measure-nya ini. Lihat ya. Dog's neck, hair, coat, and hand. How many body parts in the list? Ini yang untuk ngisi capture-nya agak beda dia. Lu disuruh agak main logika tuh. Kalau bahasa Inggrisnya kita rada-rada jeblok kan susah tuh. Kabar ya. Enak banget gitu deh. Oh ya, musiknya terlalu gede ya. sorry. Oke, selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini materi gue nggak panjang-panjang. Yang gue lagi malas ngupload. Kebetulan juga lu pada lagi coffee break kan. Kita gas aja cara bikin backlink. Ini kenapa gue bikin Dream With ini? Kalau masih suara musiknya kenceng kan lu ngomong. Kalau needs-nya nggak sama, kasihnya ke homepage.
ini yang agak ngeribetin itu di bagian anti-spam measure-nya itu. Dog itu anjing, snake, ular, hair itu rambut, coat, and hand, how many body parts. Berapa banyak bagian dari tubuh yang ada dalam list yang disebutin ini. Yang 5 biji ini. Gue juga gak ngerti nih. Lu kalau gak ngerti tinggal copy. Pasti beda-beda. Punya lu juga. Langsung Google Translate aja. Google Translate. Ini yang domain authority-nya 93 ya. Ular, rambut, bulu, dan tangan. Berarti ada 3 ya. Rambut, bulu, dan tangan. Isi aja 3. Karena kalau salah dia pasti lu ribet. Ini Januari tanggal 1. Gak mungkin lah ulang tahun. Masalah-salahan aja tahun dimudah-mudahin dikit lah. 98 lah. Great count. Itu bisa lu lihat kan. Incorrect respond in anti-spam. Berarti yang bulu tadi itu gak masuk. Kampret. Kenapa lu masukin bulu? Ngulang. Ini ke bahasa Inggrisnya rada-rada jeblok. Lu ngulangnya di sini panjang banget lu. Bukali-kali nih. Apa nih? Anti-spam. Stephen. Name is Stephen. Nih. Ini lu lihat aja ya. Create account. Nih. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris lu jeblok. Di bagian spamnya lu mati lu di situ men. Yeah. Klik space. Gendernya. Oh, male, country, Indonesia. Jawa Barat. City Bogor. Nah ini kalau orderan dibikin untuk manual tuh ya begini nih resikonya nih. Emang capek sih. Tapi kan duitnya gak capek gitu guys. Jadi kalau ngeblok tuh bukan cuma ngandelin blok aja. Kita bikin kayak begini juga kan ngasilin duit. Ya enggak sih. 2 om, yes. Masih pagi om, udah live aja. Ya karena lagi males om. Klik no thanks. Karena lagi males. Lagi males ngedit. Udah belum. Account setting. Display. Notification, mobile, bla bla bla. Di bawahnya ini, account setting for indirect. Ini kan tulisan profile nih. Kelihatan gak sih? Gede ini. Ini ada profile kan? Klik aja. Bla 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 bla, link URL website. Nah, lu tinggal di situ. Ambil. Ini karena nggak satu niche sih. Ya. Jadi kita langsung kasih ke profile ke homepage aja. Ya. Terus kalau di link name-nya, ini anchor text, diminta anchor text-nya. Lu mau kasih anchor text apa tuh? Gue misalnya ngasih anchor text-nya apa ya? Indrake aja lah. Brand gue. Lu bisa kasih keyword, lu bisa kasih brand, boleh. Bebas ya, nggak ada ini. Nggak bla bla bla, nah mini bio lu terserah lah, lu ngecap aja suka-suka hati lu. Kursus SEO online. Indrake. Interest bla bla bla, save change bla 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 bla. Change default icon bla 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 bla. Save change. Udah deh. Belum. View your profile. Upload icon. Gue kasih cewek yang cakep lah. Kita kasih Vonzi aja, Neng Vonzi aja lah. Hai. 50.000 dari Ayuning Travel. Pesan seruput kopi pagi hari. Thank you 50.000-nya Om Ayuning. Nah, ini orang yang order nih backlink gratisan ke gue nih. Hey, thank you Om. Lo jadiin konten lo. Hmm.
Okay, from URL, masukin keyword, Indra K. Comment deskripsinya, kalau lo mau masukin deskripsinya, boleh lah. Kursus sale online, Indra K. Bla bla bla. Proses. Enggak, kita harus ngebut ya, bentar lagi Jumatan. Ini mah brand ambassador yang gak ada lawannya bener ini. Kereta ikan. Image has been successful, bla 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 bla. Udah belum? Belum. Buru-buru amat, kita klik nih Indra K-nya. Nih. Masih kosong kan? Gue mesti konten nih di sini nih. Ini sebenarnya udah secara link lu udah dapat bener, udah dapat. Yang kalau ini di bawahnya Indra K ini gue klik ini link menuju gue kan. Ini do follow. Cuman gue pengen juga ada konten di sini nih. Kemarin kan banyak banget yang nanya gimana sih gue caranya mau ngindeks itu apa backlink gue bla bla bla. Ini model-model kayak gini bisa dipakai. Gimana sih caranya gue mau ngindeks backlink di APA gue yang itu yang redirect URL bla bla bla. Ini juga bisa lo pakai. Caranya tinggal klik aja nih, icon pencil di sini nih. Yang ini nih, klik. Nah ini. Judul kan. Tinggal masuk ke ChatGPT aja. Live bang, yes live. Kursus buatkan artikel tentang kursus SEO online Indra K. Enter. Menjadi ahli SEO online dengan kursus Indra K. Salah lagi judulnya kampret, gak enak banget dibaca. Oke, kita biarin, kita si judulnya dulu. Kursus SEO online. Ini modelnya kan HTML dan rich snippet. Kalau HTML tuh lu agak pusing, lu pilih rich snippet aja. Rich text. Bla 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 bla. Ambil. Enggak pakai lama, Om. Karena kita bentar lagi Jumatan, klik copy. Mana nih? Ini. Pastiin aja. Keyword utama itu mana? Keyword utama lu mau kasih dia image silahkan, lu enggak mau ngasih dia image juga enggak masalah, bla bla bla. Ambil. Ini gue copy terus mana nih kursus SEO online kasih link udah tau kan tinggal kayak gini pilih HTTPS masukkan terus di bagian target lu pilih new window blank kayak gitu advance bla 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 nggak usah diisi link info bla 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 klik OK udah jadi kan kayak gitu. Ini kalau nanti diklik, ini lu mau kasih tag juga boleh, lu ngasih mau moodnya kayak gimana juga lu tinggal pilih aja, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla, lalu situ lu tinggal klik post to Indra. Live bang, yes live, semangat Om Indra, ngopi dulu Om, yes ngopi lah. Ini sudah diupdate kan, bla bla bla, you have to confirm, wah berarti gua belum, satu yang gua lupa. Gua belum verifikasi. Verifikasi dulu. Kalau nggak diverifikasi dia nggak bisa masukin artikel. Kayak begini nih. Oke, kalau dari verifikasi kita balik lagi. Kita close aja. Kita post to Indra K. That's it. View your update journal. That's it. HTTPS indrak.dreamwith.org ini bisa lo pakai nih. Oke. Okay. Nice. 10.000 thank you 10 dari ribu, Kayap ya. Pesan okay. Jumat berkah. Yes, thank you Jumat berkah. Lo tinggal itulah nanti tinggal cek pakai di HP ya. Tapi ini do follow kok. Oke. Okay. Yang pertama nih di Dreamwith ya. Dia DA-nya 83 lumayan. Nice, very nice. Terus yang keduanya kita ke Akademi ya. Lanjutkan aja lo pakai Google lo, pakai Gmail lo, lanjutkan sebagai bla bla bla. Itu berarti tadi dua ya.
di profilnya tadi lu dapat, terus di artikelnya tadi juga lu dapat, dan itu dua-duanya do follow. Graduate, retired, click next. No, I have not published any of this, blah blah blah, continue. Lu pilih yang free. Ini juga sama. Gua mau bikin dua, satu di profile dan satu di postingan. Postingan kalau di akademi ini bisa ke ranking. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. In digital, my profile. Upload apa nih? Upload gambar lu, oke lah. Ah, oh, bukan, ini upload nanti buat artikel kita. Enggak di situ, berarti kita klik edit, pilih nama, ganti. Apa ini? Apa ini? Display name, head alternatif, Indra kayak aja. Last name. Ah. Gue tuh paling gak suka tuh kalau pakai last name kayak begini nih. Ngapain sih? Add name. Kalau lo pengen ganti, oke. Okay, kalau lo nggak pengen ganti ya sudahlah. Dibiarin aja berarti di digital. Kampret, kampret. Edit profile picture. Kita masukin profile dulu biar nggak di apa? Biar nggak di delete. Jadi kita itu bikin seolah-olah. Nah inilah. Profile Facebook kan. Oke. Okay. Edit lagi. Contact, biografi lu isi dulu. Nanti buat nanti ada di bawah sini. Private. Kursus SEO online. Oke. Klik save. Tidak ada di bawah sini nih. Tuh. Kan. Terus afiliasi bla bla bla, kalau kampus lu mau pamerin di sini boleh, bla bla, contact detail lu bla bla bla, social profile ini buat ngisi. Kita ngisi website, bagian Facebook juga lu bisa masukin di YouTube lu juga lu bisa masukin. YouTube-nya berarti otomatis lu bisa dapat itu namanya apa ya? Backlink. Facebook lo bisa lo kasih backlink di sini, Twitter, LinkedIn, terus Flickr, Instagram, Quota, Skype, Tumblr, WordPress, About Me, homepage, bla bla bla. Kita pilih homepage. Tapi yang di atas ini semua ini bisa buat profile lo tuh dikasih backlink kan. Itu penting banget kalau nanti hubungannya dengan author. Jadi author lo tuh nanti yang selain di index juga bisa ke ranking. Itu kenapa author penting, karena ada Google AI ya sekarang, apalagi update Google helpful content ya. Jadi jangan dianggap remeh soal author itu, om-om. Om-omku pada yang lagi nonton, tolong kita juga dikasih backlink. Biar lu eksis. Nggak usah malu-malu kalau lu emang seorang pakar penjual VVC, atau lu marketing VVC, atau lu marketing mobil golf, atau lu marketing jengkol, whatever, lu isi aja ya. Don't be shy, don't be shy. Oke, okay, sabar, ini kenapa ini? Kita langsung aja, gue pilih homepage. Tinggal masukkan aja link gue. Copy, mana tadi? Nah ini. Tinggal masukkan, terus lu centang oke. Okay. Selesai deh, dia nanti ada di sampingnya. Close aja. Di samping sini nanti nih. Di samping sini, pokoknya samping sini nanti kalau udah selesai. Refresh. Ini linknya nih, kalau klik homepage. Nah, ya. Itu satu. Yang kedua, kita tinggal bikin ininya. Konten. Gue masuk ke sini dulu. Buatkan versi lainnya yang lebih menarik dan clickbait dari postingan di atas yang tadi yang kita masukin ke Dreamweed itu. Jadi gue nggak perlu masukin bikin sul bikin gue tinggal kayak gitu aja promnya, bla bla bla, nanti dibuat sendiri ini.
rahasia terbesar dalam dunia bisnis digital. Kursus Indra KSEO mengubah hidup Anda. Lebay banget. Gue gak suka sebenarnya kayak gini, tapi ya sudah lah, kalian cuma buat backlink ya. Yang repotnya itu kalau backlinknya nanti ke indeks ya, nanti jadi heboh gitu. Well, lu belajar sama dia emang gak benar, bla bla bla. Emang gak benar belajar sama gue. Jumat emang jadwal ngebackling. Ngebackling bareng, yes, langsung aja bikin buka juga ya. Lumayan kan pagi-pagi. Gue agak-agak jarang bangun pagi. Nah, kayak model kayak gini, kita masuk ke Google Doc aja ya. Ambil dulu. Kita bikin PDF-nya dulu ya. Oke. Teks kita pilih judul. Wah. Enter. Terus kita copy. Nah ini kalau lo udah copy dari sini langsung masuk ke ChatGPT, itu pasti ke bawah apanya, ke bawah format dari ChatGPT-nya. Kita masuk ke sini aja. Copy. Cepet sih sebenarnya. Enggak lama-lama. Masuk dokumen, paste. Alright. Ini terus kita kasih judul satu. Dapatkan keunggulan bersama Indra. Kita masukkan jadi judul 2. Oke. Tinggal ke file, kita ke download dalam ini enggak ada judulnya ya. Kita ganti dulu judulnya. Kursus SEO Indra. Enter, file, download. Dokumen PDF. Nah, kita sudah download kan. Alright, kita langsung masuk lagi ke sini. Kita klik upload. Salah. Back. Gua belum ngasih link dong. Belum dikasih link dong. Ini belum dikasih link kan. Sorry. Copy. Kita kasih link SEO, para master SEO, kursus SEO Indra kayak ini aja nih. Kasih link. Nah, usahakan kalau backlink kayak apa? Usahakan kalau lu bikin konten backlink kayak gini itu linknya paling atas ya. Yang paling pertama di crawl itu kan yang paling atas. Diusahakan taruh di atas. Jangan taruh di bawah. Karena kadang-kadang kalau Google cuma scan itu dia bacanya kan kayak huruf F. Drrr, kayak gini nih. Huruf F ke bawah ini cuma diambil depan-depannya aja, kalau nggak cuma ambil hit subheadingnya aja. Jadi sebaiknya lo taruh paling atas. Kita kasih link, mana link nih? Ini masukkan, paste, terapkan. Alright, habis itu baru kita file, download PDF. Ini juga bisa masukin link-link lu yang segala macam tetep bengek itu tuh buat di index. Di akademia bla bla, tapi hati-hati ya. Baru habis itu kita upload, drag your file bla bla bla. Ini tarik aja, langsung masukkan. I'm not robot. Stairs. Verify, continue. Udah deh, selesai dia, om Hugh. Publish work. What type of file this? Publish work. Kursus Indra kan ini nomor satunya, hapus. Abstract deskripsinya, lu kasih deskripsinya. Tempat kursus SEO online murah, meriah, dan terjangkau. Bla bla bla, publication name Indra K, year 2023, doi numbernya udah lewatin aja. Autornya ini bla bla bla, reach interest maksimal 30, interestnya supaya nanti kalau misalnya ini dipublish dia bakal dikirim ke orang-orangnya yang punya interest yang sama, misalnya SEO gitu. Ada kegunaan biasa SEO course tips, sikatlah SEO, best SEO spesialis, sikat. Kursus SEO ada nggak? Ada, sikat. Entah itu punya siapa, kita hentem aja.
Sectionnya isi paper saja, saya finish. Would you like to open your paper to discussion and comment from your colleagues? Yes, tapi kita nggak punya teman kan, biarkan aja. It's very simple. Invite your colleagues, continue aja, blah blah blah. Find who reads and cites your paper, learn more, update, no thanks. Scribble, introduce your research, invite your readers, blah 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 blah. Courses, sell online, okay. Click pause. Sudah deh. Nah ini tinggal ambil linknya, nanti kau buat lu di buat di indeks segala macam. Kalau lu mau supaya yang ini nih artikelnya itu cepat dan mudah di indeks. Sudah deh. Selesai. Kalau mau nanya, kalau nggak ada nanya kita langsung selesaikan nanya. Nih, itu dia tuh. Yeah. Jadi ada dua, satu, dan ada satu lagi di sini. Nah ini yang bisa ke ranking sama Google, bisa ke indeks sama Google. Mana sih artikelnya? Ini PDF-nya ini. Bla bla bla, relate. Bla bla bla. Kita lu mau tinggal download, download deh. Tapi yang penting yang ini nih. Oke. Okay. Mudah ya. Gampang kan? Ini semuanya kalau di akademi ini kalau nggak salah ada novel sih. Tapi nggak apa-apa novel yang kita uber itu brand mention ya. Udah 10.15 berarti bentar lagi mau pada Jumatan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan teman-temanku. Kalau nggak ada kita closing aja. Gua makan dulu kalau nggak ada ya. Kalau begitu, gua cukupin materi gua sampai sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gua berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.